Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Din daripada Rapid Bike Malaysia, selaku technician advisor dan juga consultant untuk produk Rapid Bike ni. So hari ini kita just nak share satu produk dipanggil Rapid Bike Smart. Okey, untuk BMW BMW 1250 model. Tak kisah GSA, GS ataupun RT. Okey. So, produk ni daripada Itali, daripada Dreamsport, Dreamsport. So, 30 tahun pengalaman buat R&D untuk performance issue, so, ni kita panggil add-on module, bukan macam kita pasang basic tukar skutol. So, motor besar tak buat macam tu, nanti rosak. So, kita just add-on, 2 tahun warranty produk ni, 2 tahun warranty produk ni. So ini adalah modul dia, simple. This is auto tune modul, auto tune, tak perlu dyno, dia akan baca kita punya temperature, engine temperature, so dia akan adjust auto adapt supaya kita akan dapat optimum performance. Bukan nak laju, nak cepat je. So throttle response akan jadi lebih bagus. Dan bila kita ride tu, lama engine kita tak kasar because kita add more fueling bila temperature tengah tinggi. Okay, saya akan ajarkan bagaimana nak pasang. Okay, simple saja. Hanya ada 3 soket dan dalam ni ada dah siap wire harness dia. Dah ada wire harness dan juga kita ada bagi instruction manual. Saya keluarkan ni, mana instruction manual ni. Okay, this is instruction manual. So senang saja, jangan takut-takut, boleh buat kat rumah, alright, sambil-sambil duduk tu. Okey, so saya akan tunjukkan nanti ya. Okey. Okey, so untuk pasang dia simple dia, tool tak banyak. Anda memerlukan Allen key bunga ni. Okey. Hex ni. So dan juga anda memerlukan flat punya screwdriver. Alright. So tu saja yang perlu. So ini kita tengok. Mula-mula kita buka. Okey, kita buka kawasan bateri dia. Okey. So ini adalah kawasan bateri dia. Ini adalah OBD. So OBD ni adalah untuk kegunaan apabila nak diagnose, so model baru sekarang dia cuma cocok dekat sini, diagnostic dia untuk baca apa saja quality code ataupun nak update software. Okey. Yang kedua dia, kalau kita tengok dekat sini, kita ada lambda sensor. Okey, kita ada lambda sensor. Ni dipanggil lambda sensor 2. So model yang terbaru ni dia menggunakan wide band, bukan narrow band macam model lama. Dan kita ada narrow band di sini. Cuba tengok di sini. Okey, di celah ni kita ada narrow band. Okey, pusing sini, sini. Sini tengok dari belakang. Ni. Ni dia. So, ini adalah lambda 2. Ini narrow band 1. Okey, narrow band 1. Ni lambda 2. Okey. Lambda 2. Dan di sebelah sana, untuk saya, di sebelah sana kita ada lambda 1. Okey. So hanya memerlukan 3 soket saja. So kalau nak buka ni bukanlah susah, tarik pin ni saja. Okey. So kita tekan. Kalau kita tekan di sini dan kita boleh cabut terus dia punya sensor, dia punya soket dia. Okey, so kita mulakan untuk dekat sini dulu. Lambda 1 ni kita buka dulu.
Okey. Okey. Ni lambda 1 eh. So sekarang kita pergi kepada lambda 2. Lambda 2 pun sama juga. Kita cuba perlu tarik pin sikit. Okey, tarik pin sikit untuk kita tarik dia. Okey. Okey. Dah buka. Okey. So kita ada lagi satu dekat sini, pin ni. So kalau yang ini kita memerlukan yang screwdriver flat tu untuk kita tanggalkan dia di dalam ni. Okey. Okey. Okey, kita dah buka lambda 1 dan juga ni lambda 2. Kita dah tanggalkan. Kita cuma soket saja eh. Okey, so sekarang ni kita yang untuk narrow band pula eh. Okay, yang tadi 2 tu wide band. Narrow band ni kita tekan sini. Lepas tu kita tarik. So, dah terbuka. Hanya 3 soket. So, ni wire harness dia. Very simple. Tapi make sure bila dah pasang, jangan start motor dulu. Make sure jangan terkena exhaust eh. Jangan terkena exhaust. So ini wire dia. Model ni hanya buat looping saja. Ini kita akan masukkan ke OBD. Okay. Ini kita akan masukkan ke OBD. Okay. Kalau kita tengok ni, ni kita akan cabut dia. Okay. Untuk kita buat cabut OBD lah. So OBD ni kita nak cabut dia untuk keluarkan dia dari sini sebab kita nak masukkan casing ni. Okay, ni OBD. So casing ni cuma tutup saja. So kita akan masukkan model ni, kita akan masukkan dia di sini. Okay, ikut. Dia tak boleh salah. So macam ni keadaan ni. Okey, okey, tak apa. Kita buat satu persatu. Okey. So sekarang ni wire ni kita buka. Ni hanya looping saja eh, looping saja. So yang paling penting sekarang ni bila kita dah masukkan dekat sini, okey, kita akan tengok dekat sini dah siap-siap tulis LW2. LW2 maknanya ini lambda wide 2. Okey, so kita looping eh, male and female. Lepas tu kita ada LW1. Lambda wide 1. So kalau tengok wire dia panjang, jadi dia untuk nombor 1. Nombor 1 di sebelah kiri, kita akan masukkan di celah ini. Okey, untuk pergi sampai ke sana. So yang ini pula adalah kita punya lambda narrow 1. So yang tengah ni tadi kita akan masukkan. So kita kena susun wire ni elok-elok, ikutlah. Tapi susun dia elok, jangan terkena exhaust. Dan ini yang terakhir adalah dia punya soket. Okay. So ini bila last kita akan pasang kat sini. So dekat belakang ni ada lampu. So bila function nanti dia akan menyala lampu. So dia akan function. Tapi bila dia start adapt, dia buat auto-tune, dia akan blinking laju. Dia akan blinking laju. Eh, tu dia punya smart dia. So yang ni tak boleh dyno, plug and play saja. Alright. So total response akan jadi lain. Engine performance dia akan be optimum. So dia improve according to the weather and temperature. Okay. Okay, kita akan sambung. So ini lambda wideband 1, kita akan masukkan ke sana. Okay. Simple dia cara dia. Okay. So kalau kata you beli online order kat kita, you boleh pasang kat rumah je lah. Dan kalau nak confirm check dia tu, then instruction manual pun ada. Nak suruh pergi sebelah mana, nak pasang sebelah mana. Okay. Okay. Kita susun dulu siap-siap. Yang ini adalah lambda 2. So lambda 2 akan pergi dekat sini. So kita masukkan juga. Kita susun dulu. Yang last kita akan masukkan yang OBD eh. So depan ni tengok tu macam mana kita masukkan.
Okey, ini kita panggil lambda 2. Okey. So lambda 2 ni kalau kita tengok cara pasang dia dah siap ni, male dengan female. So cuba masukkan balik saja. Ha, tengok dia betul lambda 2. So kita masukkan male dengan female, very simple. Yes, cocok. Okey, lock, siap. Ni pergi kita buat pun benda yang sama juga, kita just cocok. So bila kita cocok dia, kalau kita masuk, katalah terbalik, dia tak boleh masuk. Okay, so kita akan masukkan dia recording tu pada tempat dia. Kalau kata begini terbalik, dia tak mau masuk, dia ngam-ngam. So kalau kita buat tu, dia tidak ada pergi ke mana-mana. So kita dah masuk, kita tutup. Dah. So dah siap untuk kita punya tu, lambda tu. Nanti kita susun elok-elok, kita agak betul. Jom sana. So tadi kita dah tarik dah lambda 2. So sekarang ni lambda 1 di sini. Nampak ni. Okay, right band. So kita masukkan dia di sini belakang ni. Kita lalukan dia. Kita masukkan dia belakang ni. Kita tengok kawasan mana yang kita boleh adjust. Kita masukkan, kita susunkan elok-elok. Okay, kita nak mau kena dekat area-area kita punya gear ni. Nanti besok takut tersangkut, tu kita boleh taruh. Kalau nak taruh celah ni pun boleh untuk laluan tu. Kita tengok mana yang kita rasa kita nak buat. So kita masuk sebelah mana rasanya. Naik atas boleh, naik bawah boleh. Cuma kita kata jangan kena exhaust, sebab wire ni kalau kena exhaust, exhaust ni panas. Itu sebab tak ada orang balut exhaust dengan wire. Okay. So untuk yang ini simple aja, sama juga macam tadi. Kita cuma looping. Ini kita masukkan balik ke tempat yang mana digunakan untuk dia. Tak boleh masuk mbak kalau terbalik. So ini baru betul dia masuk. Dia bunyi tap. So kita lock. So ini kita masuk balik pada original. So lock. Okay, nanti kita susun balik. Jangan risau. Okay, so last, jom ikut saya yang last. Dia tepat 3. Okay, tepat 3 ni ada di bawah ni. Okay, so kita dah buka tadi. Yang mana jari-jari besar tu, gunakanlah cara untuk supaya jari tu boleh masuk. Kalau tidak, minta tolong anak lah yang jari kecil untuk tolong masukkan. Okay, okay, so ini sama tak? So, jadi ini adalah lambda narrow band. So kita nak masukkan dia ke sana ikut position dia tadi. Okay, so sekarang kita masukkan. Yang pertama kita akan masukkan yang ini dulu. Okay, so kita masukkan yang ini dulu. Make sure bila masuk tu ada bunyi tap. Jangan longgar, sebab nanti kalau apa-apa hal tengah vibrate dengan ride, dia akan ada masalah. Okey. So ni empat dah. Bila masuk, tolak. Tu lock. So ini tadi, ini untuk TPS throttle position ni, dia nak baca sensor ni. So dia pakai OBD punya socket, just cucuk macam ni. Ni dah siap. Okey, so bila dah siap nanti kita dah susun apa semua. Ini yang last kita akan masukkan begini Kita akan masukkan di celah ni. So position ni kita nak lampu ni ke belakang. Kita tak nak macam ni, sebab kita nak nampak lampu tu. So apa kita buat? Okey, kita akan buat very simple, buka dulu. Kita masukkan dulu sebab dia nak adjust sikit untuk masuk. Tu dah boleh masuk. So kita akan naikkan dia. Dia letak ni kat sini, tak ada apa-apa.
dia tak efek. So bila position dia macam ni, so bila kita start motor, kita boleh nampak lampu ni menyala. Okey. Saya tunjuk macam mana lampu ni boleh menyala Nampak ni? Okey. Tapi kita tak masuk lagi lebih baik smart. So kita kena baru masukkan lebih baik smart ni baru boleh function dia menyala. So hari ni kita akan susun balik. Susun dia elok. Okay, dan baru kita boleh masukkan. Okay, tinggal tu bilangnya ada kan. Tengok lampu tu ada. Okay, so kalau kita on lalu. Okay, ni maknanya dia dah start bagi sini, dia dah baca. So kalau dia function, dia start slow, dia tengah adapt, dan lepas tu bila dia start laju, dia dah start function terus untuk adjust. Alright, itu saja. Okey, kita dah siap pasang rapid bike smart Ni kita position yang kat situ. Nanti kita simpan dia kat sini, dia punya sensor ni. So ini dia punya lambda sensor wide band, dekat dalam tu lambda sensor narrow band. Okey. Ni lambda sensor wide band 1. Okey, kita dah siap pasang. So kita akan try tengok, kita start dulu. Kita tengok. So dia akan keluar lampu kat situ. Keluar lampu kat sini. Okey, sekarang kita dah boleh start. Okey, kita dah tengok dia berkelip Dia dah berkelip. Okey, kalau dia function dia akan kelip laju. Dia tengah baca data lagi. Panas, dia dapat data daripada exhaust dia sensor, dalam dah sensor, dia akan buat auto tune. So throttle response akan jadi lagi better, sedap dan optimum performance saat tu. Okey, so dia dah function dah tu. Alright, so kita tengok. Dah tak ada lagging total tu. So kalau yang mana nak pasang sendiri, nak order Rapid Bike Smart 2 tahun warranty. Okay, daripada Rapid Bike Malaysia. Okay, terima kasih.